Zamunda adalah sebuah kerajaan di Afrika yang sangat kaya. Saking kayanya, semua hal akan dilayani dengan sangat mewah. Dan di sana tinggallah Akim, pangeran kerajaan yang baru berusia 21 tahun. Sebagai hadiah di ulang tahunnya yang ke-21, sang raja memberitahu Akim bahwa ia telah menyiapkan hadiah yang sangat istimewa, yaitu seorang istri. Namun sepertinya sang pangeran merasa dirinya belum cukup dewasa dengan segala pelayanan dari kerajaan yang membuatnya seperti anak kecil. Dan tentu saja ia ingin memilih jodohnya sendiri. Namun bagaimanapun juga perintah raja gak bisa dilawan. Malam pun menjelang, tibalah waktu di mana Pangeran Akim diperkenalkan dengan calon istrinya. Dan setelah melihat calon istrinya, Akim langsung mengajaknya masuk ke kamar untuk meyakinkan apakah calon istrinya ini adalah orang yang tepat. Namun sayangnya, Akim yang ingin mendapatkan istri mandiri dan berpendirian kuat justru mendapat calon seorang wanita yang hanya menurut dan mengandalkan kata terserah. Tentu saja sangat merepotkan bagi semua pria di dunia, termasuk Bang Bejo. Bahkan saking menurutnya, calon istrinya ini mau disuruh keluar sambil menggonggong. Bersamaan dengan itu, sang raja memasuki ruangan. Akim yang melihatnya langsung menyampaikan bahwa ia tidak mencintai wanita itu dan ingin melihat dunia luar. Tanpa pikir panjang, sang raja pun mengabulkan permintaan Akim dan mengumumkan bahwa Akim akan menikah 40 hari lagi setelah Akim pergi ke luar negeri untuk healing. Hari itu juga Akim dan pelayannya yang bernama Semi mengatur rencana kepergian Akim dengan sangat matang. Dan karena Akim ingin mencari ratu di hidupnya sebagai pengganti calon istrinya yang tidak cocok, ia memilih pergi ke Queen di New York. Padahal tanpa ia ketahui, Queen adalah salah satu daerah paling kumuh di Amerika. Hari pun berganti, Akim dan Semi akhirnya pergi ke Amerika membawa perbekalan yang sangat lengkap dengan menggunakan pesawat paling mewah yang pernah ada. Sampai-sampai saat tiba di bandara, orang-orang tak habis pikir dengan penampilan serta bawaan mereka. Tak lama kemudian mereka menghampiri seorang supir taksi. Dan ternyata Akim yang terbiasa hidup mewah itu memilih untuk diantar ke kos-kosan paling jelek yang ada di kota tersebut. Saat sampai di kos barunya, Semi tampak sangat risih. Namun Akim justru terlihat senang. Bahkan saking senangnya, ia tidak sadar semua perbekalannya telah dicuri oleh tetangga-tetangganya yang nakal. Malam pun menjelang, tanpa pikir panjang, Akim dan Semi segera memulai perburuannya untuk mencari calon istri seperti yang ia inginkan. Dan lokasi pertamanya adalah warung dugem. Mereka yang hampir putus asa karena gak nemu yang pas bergegas pulang. Untung saja mereka bertemu dengan Kang Cukur yang buka kios di bawah apartemennya, yang memberitahu bahwa Akim bisa mencari wanita seperti yang ia harapkan di gereja ataupun acara amal yang akan berlangsung besok pagi.
Mendengar itu, Akim pun kembali bersemangat. Pagi pun menjelang, Akim dan Sermi pergi ke sebuah acara amal. Di sana, ia langsung terpesona dengan seorang gadis yang meminta sumbangan untuk sebuah pondok. Wanita itu bernama Lisa, anak dari pemilik restoran McDowell yang merupakan saingannya McDonald. Tanpa pikir panjang, Akim yang jatuh cinta pada pandangan pertama pun langsung menyumbang segepok uang. Hari pun berganti, Akim pun mulai aksinya untuk mendekati Lisa, yaitu dengan cara melamar pekerjaan di McDowell milik ayahnya Lisa. Untung saja ia diterima bekerja sebagai cleaning service. Meskipun saat dites ngepel, ia nggak bisa. Akim pun perlahan mulai mencari kesempatan untuk sedikit ngobrol dengan Lisa, tapi ia nggak mau terburu-buru. Gak lama, kemudian datanglah seorang pria yang ternyata adalah pacarnya Lisa. Ia bernama Daryl. Daryl langsung disambut dengan hangat oleh ayah Lisa. Bagaimana tidak, Daryl adalah anak konglomerat yang bisa membuat keluarganya kaya. Saat bertemu dengan Daryl, ia dengan yakin menanyakan apakah Daryl yang menyumbang sekebok uang. Daryl yang tidak tahu apa-apa itu pun langsung aja mengiyakannya, agar Lisa semakin jatuh cinta padanya, dan mereka kemudian bergegas pergi jalan-jalan. Namun tak disangkanya, Daryl ternyata bukan cowok baik-baik. Beberapa saat kemudian, saat Akim sedang galau, teman kerjanya memberitahu padanya bahwa di kota itu, jika ia adalah orang kaya, maka ia bisa mendapatkan apapun, termasuk Lisa. Mendengar itu, Akim pun mulai merencanakan sesuatu. Malam pun menjelang, terlihat Lisa dan adiknya yang bernama Patrice sedang bercanda. Tiba-tiba ada Kang Paket datang ke rumah untuk mengirim sesuatu pada Lisa. Lisa yang penasaran pun tanpa pikir panjang langsung membukanya. Dan ternyata... Namun yang membuatnya bingung, ada tulisan bahwa itu bukan dari Daryl. Patrice pun menduga kakaknya adalah simpanan om-om. Tapi tentu saja Lisa menyangkalnya, karena ia adalah wanita yang baik-baik. Pagi harinya, Sammy yang sedang bekerja merasa resah karena sudah beberapa hari tidak di manicure. Ia sudah tidak betah berada di tempat itu. Akim pun mengejeknya karena Sammy terlalu lemah. Akim pun melanjutkan pekerjaannya. Dan beruntungnya, Lisa yang melihat Akim langsung mengajaknya untuk nonton basket bersama Daryl dan juga Patrice. Akim pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Hari pertandingan basket akhirnya tiba. Pertandingan berjalan dengan sangat seru. Namun sayangnya, Daryl berulang kali bersikap rasis pada Akim, yang membuat Lisa merasa sangat tidak nyaman. Bahkan sampai Akim memilih pergi ke toilet untuk sementara waktu demi menghindari Daryl. Saat antri di toilet, gak disangkanya ia bertemu sama orang Zamunda. Mereka pun langsung bersujud yang membuat Akim bingung dan takut penyamarannya terbongkar. Akim pun bergegas pergi, namun orang itu terus mengikutinya. Sialnya, Lisa melihat itu semua. Namun untung saja, Lisa gak begitu peduli, sehingga tidak curiga dan bergegas pulang. Sesampainya dia di McDowell, Lisa dan Daryl pun langsung berduaan. Mereka berdua tampak sangat mesra dan Daryl berjanji akan selalu menjaga Lisa apapun yang terjadi.
Dan setelah itu ia pergi mengambilkan Lisa minuman. Lisa yang sedang sendiri pun langsung dihampiri oleh Akim yang terus berusaha mendekatinya. Namun belum juga mulai beraksi, tiba-tiba datang perampok bersenjata yang menyerang restoran itu. Semua orang ketakutan dan tak bisa berbuat apa-apa, termasuk Daryl yang udah janji akan menjaga Lisa. Tapi Akim bukan orang seperti Daryl, ia pun langsung beraksi. Ayah Lisa yang kagum pada aksi Akim dan Sammy itu pun sangat berterima kasih pada mereka dan langsung mengundang mereka berdua untuk ikut pesta di rumahnya nanti malam. Mendengar itu, mereka berdua sangat senang karena dianggap seperti seorang teman. Malam pun menjelang, ternyata apa yang mereka bayangkan tak seperti realitanya. Di pesta itu, mereka harus jadi pelayan lagi. Pesta berlangsung dengan sangat meriah. Daryl dan keluarganya juga datang ke sana. Tiba-tiba ayah Lisa ngajakin seluruh keluarga Daryl untuk maju ke depan. Dan di momen itulah, ayah Lisa memberitahukan pada semua tamu bahwa Lisa akan segera menikah dengan Daryl. Mendengar itu, Lisa sangat kaget karena ia tidak mau menikah dengan Daryl karena sikap Daryl. Dan ayahnya memutuskan hal itu secara sepihak, tanpa persetujuan dirinya. Lisa yang marah pun bergegas keluar dari rumahnya. Lisa menyendiri di sebuah ayunan di depan rumah. Ia sangat galau. Mengetahui hal itu, Akim segera mendekatinya dan mulai mencoba menghibur Lisa. Akim mengungkapkan bahwa ia sangat mengetahui bagaimana perasaan Lisa. Ia pun mulai pembicaraan lebih dalam. Tapi tiba-tiba ada yang memanggil Akim untuk menambah minuman. Akim pun harus segera pergi, tapi Lisa tidak masalah dengan itu. Ia mulai merasa nyaman dengan Akim. Suatu hari Lisa ngajakin Akim jalan-jalan. Akim pun mengajaknya mampir ke kosnya yang kumuh. Dan ternyata Lisa dengan senang hati mau ikut bersama Akim. Sesampainya di depan kamar kos, Akim sangat kaget mengetahui kamarnya telah direnov oleh Sammy menjadi cukup mewah. Akim pun memarahi Sammy karena penyamaran mereka beresiko terbongkar. Tapi semua udah terlanjur. Akim langsung mengambil semua uang Sammy agar tidak berbuat semaunya sendiri. Ia lalu mengajak Lisa makan di luar dengan alasan ia malu dengan kamarnya yang terlalu kumuh. Dalam perjalanan ke tempat makan, Akim memberikan semua uang Sammy ke gelandangan. Gelandangan itu pun sangat senang. Bahkan mereka sampai menghampiri Akim yang sedang makan sama Lisa untuk berterima kasih. Lisa yang melihatnya jadi ingat dengan orang yang mendekati Akim saat pertandingan basket. Ia meyakini Akim mempunyai aura baik yang kuat hingga disukai banyak orang. Mereka pun menghabiskan malam yang indah itu berdua di restoran dan mengakhirinya dengan sebuah hubungan baru. Ya, mereka telah menjadi sepasang kekasih. Dalam perjalanan pulang, Akim tampak sangat bahagia karena akhirnya berhasil mendapatkan pujaan hatinya. Dengan penuh semangat, ia membuka pintu kos untuk memberitahu pada Sammy. Tapi siapa sangka, di dalam kamarnya, Sammy sedang bobok manis dengan Patrice. Patrice dengan lantang mengatakan bahwa ia sudah tahu semuanya dan berjanji akan menjaga semua rahasianya. Yang ternyata Sammy memberitahu pada Patrice bahwa ia adalah pangeran dan Akim adalah pelayannya.
Pagi harinya terjadi keributan antara Lisa dan ayahnya yang tak setuju dengan hubungan Lisa dan Akim. Karena Akim berasal dari keluarga miskin, ayahnya pun terus berusaha membujuknya. Tapi keputusan Lisa sudah sangat bulat. Sementara itu, Akim sedang meminta pada Pak Kos untuk bertukar kamar karena ia takut penyamarannya terbongkar dengan kamar semewah itu. Dengan sangat senang hati, Pak Kos pun menawarkan pada Akim untuk bertukar kamar dengan yang dipakai oleh Bapak Kos. Sore harinya tiba-tiba datang rombongan mobil yang dikawal polisi ke kos-kosan Akim. Siapa sangka ternyata ayah dan ibunya Akim datang untuk menjenguk anaknya. Namun sayangnya yang ia temui hanyalah Semi. Tanpa pikir panjang mereka melanjutkan perjalanan mencari Akim, yaitu ke McDowell. Gak lama sampailah rombongan raja itu ke McDowell. Ayah Lisa pun jadi sangat kaget. Ia tak menyangka bahwa Akim yang sangat ia sepelekan adalah anak seorang raja. Dan kekayaannya sangat jauh melebihi keluarga Daryl. Ditambah lagi mereka memiliki mata uang sendiri dengan gambar Akim. Seketika ayah Lisa pun langsung berjanji akan membantu raja mencari Akim. Malam harinya Lisa akhirnya pulang diantar Akim dari jalan-jalan. Gak seperti biasanya, ayah Lisa bersikap sangat ramah dan berniat membuatkannya roti. Akim yang melihat itu pun merasa curiga. Ia pun mencuri-curi kesempatan segera pergi dari rumah Lisa. Dan benar saja, gak lama kemudian datanglah sang raja dan keluarganya untuk menemui Akim. Ayah Lisa pun berbohong bahwa Akim sedang membelikan martabak. Ia lalu dengan bangga memperkenalkan Lisa, kekasihnya Akim, kepada sang raja. Lisa pun tampak sangat kebingungan. Dengan halus, raja lalu meminta Lisa untuk ngobrol dengannya di dalam. Sesampainya di dalam, dengan tegas sang raja memberitahu bahwa Akim akan segera menikah dengan seorang wanita di Zamunda. Dan Lisa tak sederajat dengan seorang pangeran. Seketika kaki Lisa pun lemas. Ia tak bisa berkata apa-apa lagi dan segera pergi dari rumahnya. Sementara itu, Akim yang baru saja sampai kos-kosannya diberitahu oleh Semi bahwa ayahnya saat ini sedang berada di rumah Lisa. Akim sangat kaget dan tanpa pikir panjang, ia langsung kembali ke rumah Lisa. Di rumah Lisa telah terjadi keributan karena ayah Lisa gak terima pada sang raja yang hendak memberinya uang sebagai ganti rugi sakit hatinya Lisa. Ia gak sudi hati anaknya dipermainkan. Gak lama kemudian datanglah Akim yang menanyakan di mana Lisa berada. Ayah Lisa pun menyatakan bahwa sang raja telah membuatnya sakit hati. Mengetahui itu, Akim pun langsung pergi mencarinya, meskipun sang raja berusaha menahan. Untung saja Akim masih dapat mengikuti jejak Lisa. Ia terus mengejar kemanapun Lisa pergi, dan hingga akhirnya mereka bertemu di sudut gerbong kereta. Lisa menyatakan bahwa ia sangat sakit hati pada kata-kata sang raja. Dan ia benci pada Akim yang selama ini berbohong padanya. Dengan sabar, Akim berusaha menjelaskan semuanya dan mengapa ia pergi ke Amerika. Ia ingin mencari wanita yang tulus mencintainya tanpa melihat harta yang ia miliki. Tapi sayangnya, Lisa udah terlanjur sakit hati. Ia memilih untuk pergi meninggalkan Akim.
Hari pun berganti. Akhirnya 40 hari sudah Akim berada di Amerika dan ia harus segera pulang. Tampak ia berusaha menahan kesedihannya yang sangat mendalam. Ibunya yang mengetahui itu pun memberitahukan pada sang raja bahwa ia hanya ingin anaknya bahagia dan raja bisa mengubah semua peraturan yang ada. Dan beberapa hari kemudian, pesta perayaan pernikahan Akim akhirnya dilaksanakan. Akim tampak tidak ikhlas dengan apa yang dia alami. Namun saat si mempelai wanita mendekatinya, ternyata... Fireworks, thought nothing could break us, but oh how we got burned. Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting out of line. Now say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me were so messed up together. Try to say goodbye.